bagaimana hukumnya mengambil uang gajian sebagai penjaga toko yang dalam jangka satu bulan ada beberapa hari, ada waktu yang diwakili temannya karena keperluan. Akan tetapi orang yang mewakili tidak diberi bayaran sesuai dengan hari yang digantikannya. Minta tolong ganti haki ketika gajian epon tut saja. Sarang saya keaduan bagian saya asli. Insyaallah benda itu kupas nih. Tentang kenapas. Kami dulu nang Basul Masail pernah berbicara orang naik taksi. Naik taksi. Tak kata-kataan toron. Wajib majar aja sebenarnya. Wajib majar aja. Ya kalau tak majar ya kalian dong. Ken secara hukum majar aja. Ken makat. Anu. Tuju. Ilah tadi ada rempah tadi kata-kataan. Berempah. Anu. Kan seharusnya beda akatan ya kos angkos. Ulama di sana. Kita pendapat. Bisa saya ada buagi. Yang tak ada apa-apa. Tapi rata-rata ada buagi. Majar ujratul mithal. Tapi ya tidak sama. Kan mirip agak dia nangka ni. Dalam beban, nih dalam syariat nikah akan teh nikah kan tidak remah maksudnya. Seharusnya nikah iya kan. Kira sengaja kata tak ada bila semacam. Kira sengalak gantian seharusnya paham. Seharusnya paham. Jadi pekun nikah pasti nak nikah sama. Karena tadi kata akad dan nikah ketika imma ku ujratul mithli atau bah batang rida. Ila beri rokok.